Halo semuanya and welcome back to my channel. Pada video hari ini saya akan menjawab pertanyaan, apakah kalau kita sudah memiliki lensa zoom yang fixed aperture seperti lensa 24-70 dengan aperture fix di f2.8, kita masih membutuhkan sebuah potret lens lagi untuk mendapatkan foto terbaik untuk foto potret? Di sini saya akan membandingkan dua belah lensa, yaitu Sigma 24-70 f2.8 dengan Sigma 85 f1.4. Apakah kalau kita sudah punya lensa zoom dengan fixed aperture, kita masih butuh lensa potret lagi? Berikut kita coba bandingkan hasilnya. Ini lensa Samyang 85. Ini lensa Sigma 24-70. Hasilnya ini lensa Samyang 85. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Klik like apabila Anda menganggap video ini bermanfaat dan klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Bye-bye.